Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Ya siapa? Ya semuanya. Selain Allah itu layak dikunduran wala naf'ah. Kenapa kamu kok enggak berani amar ma'ruf nahi mungkar? Ya karena takut, karena sungkan pada seseorang. Sing saja nih layak dikunduran wala naf'ah. Kewajiban kita itu harus amar ma'ruf nahi mungkar. Semampunya. Lalu kak mampu ya paling kak ingkar biqalbik. Dan itu at'aful iman itu. Ingkar dengan hatinya. Ora kok malah ojo bene wis. Ono sing nglakoni maksiat bene. Iku ya takdir pangeran. Kita harus ridho dengan takdir pangeran. Ngawur mboten. Enten sing dianggapan bancane dianggap itu tingkatan amal yang dhuwur ridho nang pangeran tilek ono maksiat kok kon menengai. Bang saja ini kafe ku toko pangeran, lah tak kena ni. Iki ngaji ini kau tutup sih. Padahal ya kita tahulah bahwa perkara itu minallah, khairi wa syarihi minallah. Tapi ono perintah Allah, ono takdir Allah, dan perintah Allah tidak selalu sama dengan takdir Gusti Allah. Allah merintahkan kepada semua orang untuk beriman, tapi Allah nektirno Abu Jahal ahli kufur. Tapi lala dianggap semua teko pengarang itu gak wajib nopo amar ma'ruf nahi mungkar, bahkan ngarani sing wong ridho ndelok maksiat niku kuwi sing pangkate dhuwur. Oleh ngono Kanjeng Nabi pangkate rendah. Wong Kanjeng Nabi niku paling inti itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Nalek ngurumang sana sing pangkati dhuwur ku sing ridho, sing wis tutuk ilmune ridho apa iku teko pangeran dadi lek ana perkara maksiat menengai padha karo mapakaken Kanjeng Nabi utawa pangkat sing rendah. Nauzubillah min dzalik. Nah, perintah nang awak anake dhewe utawa perintah nang budaya kendel piambae. Mergo gak wedi. Tapi lah perintah namung dia wedi mereka yo macam-macam wedi resiko wedi lek dibuwi wedi lek asale wong kuwi ngapik ning sampeyan sering ngekeki sampeyan sampe sampeyan cegah kesenengane sing elek wedi sampeyan malah gak dikeki atau apalah yang lain. Walhasil wong sing wedi nang liyane pangeran gak wedi pangeran mulya. Nek wong sing wedi nang pangeran temenan gak wedi nang liyane. Man yakhafillah la yakhaf min kulli syai. Sapa sing wedi nang pangeran temenan gak wedi marang liyane. Tapi man lam yakhafillah yakhaf min kulli syai. Sapa sing gak wedi nang pangeran maka akan takut kepada semuanya perkara. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz?